Oke guys, hari ini kita bakal belajar bikin amigurumi frog. Kita bakal rajut dan bahannya itu pastinya benang warna hijau karena kodoknya warna hijau. Terus ini aku ada siapin benang warna hitam juga ya untuk bagian mulutnya sedikit aja. Terus ada sepasang mata boneka. Yang ini aku pakai mata yang tempel, bukan yang tusuk atau yang paku gitu ya. Terus ini kita butuh hot pen. Nah, yang ini kan aku pakai milk carton yang warna hijau seperti biasa dari Wola Wooly. Aku itu pakai hot pen nomor 5 yang rose, oke? Jadi ukuran 5. Kalian boleh sesuaiin juga sih sama benang kalian, tapi aku recommend untuk bikin frog ini kita pakai milk carton warna hijau. Aku bakal cantumin linknya di bawah deskripsi box dan juga hot pennya ada juga di deskripsi box ya. Terus ini ada jarum jahit, oke? Dan kita perlu dacron secukupnya. Ini nggak cukup sih, ini untuk di video di footage ini aja, so kalian bisa nampak bahan-bahan yang diperlukan. Kalau misalnya kalian ada penanda, it's good, it's nice. But if you don't worry, kita bakal pakai benang warna lain. Oke, jadi ini penandanya ya guys. Nah, jadi kita mulai sekarang. Kita singkirkan dulu yang kita tidak perlu. Oke, nah, jadi kita mulai dengan benang warna hijau. Kita akan buat 6 single crochet di dalam magic ring. Nah, jadi teman-teman, aku ada bikin tutorial video cara bikin magic ring ini dan juga cara bikin single crochet. Jadi kalau teman-teman yang masih belum masih mau belajar lebih dalam lagi gimana cara bikin single crochet atau magic ring, boleh cek video yang aku taruh di deskripsi. Susah banget bilangnya. Deskripsi video tutorial ini, oke? Okay? Nah, jadi ini kita mulai bikin 6 single crochet di dalam magic ringnya. 1 2 3 4 tarik 5 dan 6. Okay, sudah 6 magic ring, 6 single crochet di dalam magic ring. Aku bakal tahan dan aku akan tarik magic ringnya. Nah, it's called magic ring karena it's just making a circle on its own. Wow, awesome. Oke, jadi kita udah selesai round ke pertama, kita lanjut ronde kedua. Nah, jadi setiap aku mengakhiri sebuah ronde itu, aku bakal pakai penanda ya. Jadi aku tandain rantai terakhir yang aku buat. So, this is the last chain, the last chain yang aku buat di ronde pertama, aku bakal tandai. Baru aku lanjut ke ronde kedua. Nah, di ronde kedua ini kita bakal bikin increase semua. Jadi increase itu adalah 2 single crochet di rantai yang sama. Nampak ya? Nah, jadi teman-teman mau belajar lebih detail lagi juga ada videonya yang lebih aku ajarin pelan-pelan di link di bawah video ini. Jadi ini kita bakal increase semua rantainya yang menghasilkan 12 buah rantai di akhir ronde ke-12. Jadi kita bikin 2 single crochet di dalam satu rantai seperti ini. Nah, jadi kan tadi udah 2. Berarti aku lanjut 2 single crochet lagi. Sampai ronde yang terakhir di sini. Nah, ini ronde terakhir ya. Aku bikin 2 single crochet juga. Atau alias increase. Nah, jadi sudah selesai di ronde kedua. Ini udah rantai yang terakhir. Kita bakal hitung kalau misalnya rantainya ada 12 atau enggak. Karena kalau tidak 12 berarti salah. Nah, jadi di sini ini adalah V yang pertama ya, nampak ya seperti V gitu. Nah, ini 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir 12. Nah, karena aku udah bikin rantainya, increase-nya 6 kali semua hasilnya 12, sudah pas. Berarti aku tinggal pindahin penandaku di rantai terakhir yang aku buat. Okay. Oops. Alright. Nah,
Lanjut. Untuk ronde ketiga, membuat kodoknya ini, kita bakal lanjut dengan pola single crochet increase 6 set. Berarti kita bikin single crochet increase, 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 single crochet sampai yang terakhir kita increase. Oke, jadi itu semuanya hasilnya itu bakal ada 18 buah rantai di akhir ronde ke 3. Ups, sangkut. Jadi ini aku ulang ya, kena sangkut. Oke, berarti yang pertama ini kita bakal bikin single crochet. Lanjut, increase. Atau 2 single crochet di tempat yang sama. Oke, sudah selesai satu set. Lanjut, single crochet. Lanjut, increase. Atau 2 single crochet di tempat yang sama. Lanjut lagi, single crochet, increase, lanjut single crochet, lanjut increase, oke, lanjut single crochet, lanjut increase. Nah, itu aku udah bikin 5 set, berarti ini yang set yang terakhir, pas. Karena ini single crochet dan yang terakhir aku bakal increase. So di sini aku pas ya totalnya itu bakal ada 18. Nah, teman-teman, kalian boleh cek sendiri apakah rantai kalian itu semuanya ada 18 atau enggak. Oke, karena kalau enggak 18 berarti ada yang salah di ronde ketiganya. Nah. Oke, jadi kita bikin kodok ini seukuran gantungan kunci, so itu bakal cute banget, gak terlalu besar, gak terlalu kecil, dan cocok aja jadi ukuran gantungan kunci. Nah, di sini kita lanjut ke ronde keempat, makanya aku pindahin penandanya. Oke, aku pindahin penandanya di rantai terakhir yang aku buat. Di sini kita bikin. Di ronde keempat, kita hanya bikin semua single crochet. Nah, yang artinya itu kita cuma bikin satu single crochet, satu single crochet, satu single crochet, nggak ada di increase sama sekali. Yang dimana hasilnya itu berarti tetap 18. Oke, teman-teman? Nah, anyway, bukan cuma di ronde keempat, karena kita bakal lanjut ronde kelima dan ronde keenam, hal yang sama, semua cuma single crochet. Jadi gak usah dihitung, tapi hati-hati jangan sampai ke skip rantainya. Seperti ini yang next, ini kan next. Nah, jangan kalian langsung di sini gitu. Jangan maksudnya jangan di skip rantai yang ini, kayak langsung di rajut yang bagian sini rantai yang ini. Jadi itu banyak kesalahannya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ada rantai yang terskip. Nah, teman-teman, aku bakal lanjut single crochet sampai akhir penanda ini di ronde keempat, dan ronde kelima aku juga single crochet terus sampai ronde keenam. Aku bakal fast forward video yang ini biar kita jumpa langsung di akhir ronde keenam. Oke? Okay? Nah, ini aku udah di akhir ronde keenam. Ini udah di penandanya. Oke, jadi aku udah selesai single crochet dari ronde keempat sampai keenam. Cuma satu single crochet di setiap masing-masing rantai. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat kita udah selesai ronde 6. Cara double checknya itu kita bisa lihat dari ronde pertama yang kita buat ya. Nah, ini kan ronde pertama yang kita buat. Lingkaran yang paling kecil ini yang pertama. Berarti selanjutnya itu, ini kedua. So, we can see, ini ronde pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir itu yang keenam. Nah, jadi aku udah selesai ronde keenam, dan teman-teman juga harus double check apakah semua rantainya ini ada 18 buah. Kalau sudah 18, berarti sudah boleh pindahin penandanya, baru kita lanjut ke ronde ke 7. Nah, teman-teman, di ronde ke 7 itu polanya
satu single crochet. Oke, kita lanjut satu single crochet, baru decrease. Decrease itu artinya dua rantai jadi satu. Nah, teman-teman, aku ada jelasin juga tutorial detailnya cara decrease. Boleh teman-teman lihat ya di video cantum yang aku cantum di deskripsi box di bawah video ini. Nah, jadi kita bikin 6 set single crochet dan decrease. Ini aku decrease, baru aku single crochet lagi. Next, aku decrease, dua rantai jadi satu sampai akhir penandanya. Dan total rantai di ronde ketujuh ini bakal ada 12 buah. Oke. Okay? Nah, ini aku udah di set yang terakhir, single crochet, dan yang terakhir itu bakal decrease. Nah, di penandanya nampak ya. Ini aku decrease. Dua ronde jadi satu. Oke, okay, itu decrease. Baru teman-teman hitung lagi, ini totalnya 12. Kalian boleh cek. Terus kalau sudah pas, pindahin penandanya. Di sini kita tarik lebih banyak karena kita mau isi kodoknya ini dengan dacron. Nah, jadi ini dacron, masukin. Oke. Nah, setelah diisi dacron, baru kita lanjut ke ronde yang terakhir. Nah, ini ronde yang ke-8. Di ronde ke-8 itu kita decrease 6 kali. Oke. Okay? Jadi kita decrease saja 6 kali. 1 2 3 4 Oke. Oops, jangan keambil dacronnya ya, nanti jadi agak jelek. Nih, jadi aku biasa pakai jari tengahku itu apa? Push, dorong dacronnya ke dalam. Oke, 5. Dan yang terakhir, nah itu pasti kena penandanya. Itu aku decrease. 6. Yay. Now kita buka penandanya, sudah agak kepakai. Nah, di sini kita tarik benangnya. Terus ambil gunting, potong secukupnya, tapi cukup panjang untuk kita jahit. Karena di sini kita sudah selesai untuk badan kodoknya ini, tapi kita mau tutup bagian bawah ininya. Nah, cara tutupnya itu kita ambil jarum jahit kita, terus masukin ekor benangnya ini. Dan cara jahitnya itu, ini aku tunjukin, kita masuk. Kan ini kan biasanya kita, waktu kita rajut itu kan kita masuk di kedua bagian sisi rantainya ya, bagian depan dan belakang. Tapi kalau kita mau finishing, kita itu masuk di bagian depan saja. Oke, okay? Nah, jadi kan ada sisa 6 rantai. Berarti kita masuk 6 kali. Ini yang pertama, 1, 2, next 3, baru ke rantai yang selanjutnya. 4 5, dan rantai yang terakhir 6. Nah, jadi aku baru aja jahit keliling di sisa rantainya itu. Terus sekarang aku bakal tahan ini dan aku tarik benangnya seperti ini. Nah, jadi dia nutup sendiri. Kelihatan ya? Rapet. Oke, okay, guys. Nah, di sini untuk tahap akhirnya itu, benang yang sisanya ini aku tinggal masukin aja di tengah. Terus aku keluar, keluarnya random aja. Aku
aku keluarnya itu random di mana aja, terus tarik agak kuat, baru aku bentuk-bentukin dan aku potong benangnya. Tada! Yay! Oh, baru ini aja aku udah gemes sendiri, lihatlah. Oh no, oke. Okay. Alright, sekarang kita lanjut. Kita mau bikin bagian matanya. Nah, jadi kita ambil lagi benang warna hijau kita. Nah, cara bikin matanya itu kita bakal bikin dua piece ya. Bakal bikin dua piece. Di sini kita bikin satu ronde doang. Dimana kita bikin enam single crochet di dalam magic ring. Oke, jadi kita cuma bikin 6 single crochet di dalam magic ring ini. So, kita hitung, mulai. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5, dan yang terakhir 6. Nah, kalau sudah 6 single crochet, kita tinggal tarik saja magic ringnya dan selesai. Seperti itu doang bagian matanya. Kita potong benangnya agak panjang karena kita mau jahit, terus tarik. Okay. Jadi ini bentuk bagian matanya. Nah, teman-teman jangan lupa matanya ada dua, so kita bikin dua biji ya. Nah, jadi kalian boleh balik ke bagian mulai matanya untuk cara bikin matanya ini. Kalau kalian sudah siapin dua matanya, sekarang kita bakal jahit ke bagian badannya. Nah, jadi ini kan badannya. Oke, kita bakal jahit di bagian atas kepalanya ini. Oke? Seperti ini. Di sini deh. Di sini, yep. Oke? Sudah tahu posisinya? Kita bakal ambil jarum jahit kita untuk kita mulai jahit. Oke. Nah, jadi aku bakal jahit dari tengah ini ke samping. Oke. Terus masuk lagi di bagian mata. Masuk lagi ke bagian kepala atau badan kodoknya, lalu keluar, lalu masuk lagi ke bagian matanya, lalu masuk ke badannya, terus untuk di udah sampai ujung, ini aku keluar di bagian bawah kodoknya. Nah, jadi seperti ini. Di sini aku juga bakal jahit bagian ini. Di sini seperti ini, di sini. Oke, okay. Tapi sebelum itu, aku bakal bawa benang yang ada di tengah ini, yang awal magic ringnya itu. Aku bakal jahit masuk ke dalam kepalanya. Oke, ntar ya aku tunjukin. Oh no. Oke, jadi ini udah aku masukin jarumnya. Nah, yang bagian tengah ini aku masuk di bagian badannya. Lalu aku keluar di tempat yang sama tadi aku keluarin ujung benangnya setelah yang aku jahit ini. Jadi di tempat yang sama aku keluarin. Nah, terus aku ikat bareng aja. Seperti ini. 3 kali biar kuat, secure. Baru aku potong dan di sini aku masukin sisa benangnya itu. Oke, aku rapiin lagi. Tada! Jadi sudah selesai satu bagian satu matanya. Kita bakal lakuin hal yang sama dengan yang ini. Oke, so kita bakal jahit. Cara jahitnya seperti yang tadi ya, yang aku udah tunjukin. Oke.
Ini dia kodok kita setelah kita pasang matanya. Wow, this is super cute. Don't you like it? I bet you do. So, teman-teman, kalau misalnya kalian suka tutorial video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa subscribe channel aku, karena aku bakal upload banyak tutorial di channel aku. So, kalian bakal stay tuned, dan I'll see you again on the next video. Bye-bye!